Olha. Yo, biar lagi. Oh, awas deh. Awas deh. Sebelum kita ganti pesanan ini, kemarin pesannya 1.8. Gak muat sama saya. Oh. Kamu ini lebih apa? Ini 1.8. Oh, ngisor ditahan. Nah. Asurnya pakai ini kan? Iya. Iya, iso dhewe, Pak. Udah ada bubuk. Tes deh. Enak enggak, Dek? Enak. Santai. Dari yang punya kita lama itu. Oh, sedikit. Andalah bukunya ya. Ampun. Tapi lah macam-macam tu bentuk eh. Iya, ini kata apa ni? Nah. Yo. Banyak. Barangnya masang yang kayak ini di Cilacap persis itu. Yang nah, ditemukan persis ya? Persis, tadi persis. Sana itu harusnya maksudnya tanggal 1 kemarin bu. Tapi mintanya tanggal 6 jam 15. Aku tadi tak telepon tak nih bu bisa. Itu sudah ada pulangannya belum? Udah ada titiknya pak? Sudah ada ya? Iya udah. Lacinnya telu berarti ya. Oke. Ini relnya nih, Mbak. Enak lah dek, ngut, gak pakai openg. Gitu udah awas dek. Sebenarnya kayu kayak gini kuat apa enggak tuh mas? Asal enggak lembab aja sih pak. Kalau lembab dia lama-lama ini jamur. Bukan, apa? Menggelembung. Oh. Kalau temboknya enggak lembab, awet banget sih, Pak. Oh, gitu. Kekuatannya gimana? Menahan beban. Ini 100 kilo kalau matras plus kolam. Kalau matras. Iya. Kalau tempat tidur. Matras itu apa? Iya. Matras itu kasur. Bisa bikin ya hafal lagunya. Ya udah kerjaan dia itu tiap hari. Ya hafal ya cara bikin. Duh. Iya ya. Heeh.
pancingnya di situ tuh. Iya, Pak. Kenapa itu dikira-kira dalamnya ya? Gimana, Pak? Ini sampai mentok sih, ada udah mentok sendiri. Oh, ndure itu ya? Iya, ada centongan. Kayak sekrup gitu ya? Iya. Oh, kayak anu itu ya. Kalau di tembok namanya anu, pisar. Iya. Terus dikancingin di sini. Iya. Gerangin. Ini ya tuh digerangin. Pegang adek, deh ini dia. Ini deh sekarang deh. Mana itu? Ini putih apanya, Mas? Laci, Pak. Oh, laci yang putih ya. Iya. Tapi ini panel belakang sama samping, Pak. Yang depan tetap sama kayak itu. Oh, topnya. Ya. Itu ya tetap harus kayu ya? Iya, kowelnya. Apa ya namanya? Kowel. Kowelnya tetap harus kayu ya? Iya. Seru banget tau, Pak. Itu sampai mentok, Pak. Ayo, kowel itu standar ya? Jangan dibuat gitu ya, pusing orang nanti. Pelan-pelan. Dicepetin. Time lapse. Kok ada garis-garisnya ya? Ayah? Apa? Kok ada garis-garis? Ya rusak kan? Tambah ya. Jelas banget garis-garisnya? Jelas. Soalnya kan di kamera. Apa baru udah rusak? Nah, coba dari sini ya. Ini yang dipasang nanti adalah kuncinya, nanti besinya dari sini, celup, kuncinya di sini supaya jangan lepas. Nah itu kunci, nih kunci. Awas, nah ya lihat, kunci. Nah ini supaya lepas di sini, putar dia udah ke kunci. Nggak ada, Pak. Oke. Pas ini. Lepas. Perlu lagi nih. Kalau yang laci ini double-nya nggak ada cadangan. Kalau yang double gede, ada. Oh, ini double kecil? Iya. Ada yang gede tak? Ada. Double yang gede yang buat bodinya. Kalau diisi pakaian penuh kuat ya? Kuat, Pak. Tapi asal jangan diisi buku ya? Iya. Diisi buku gak kuat, ah? Melengkung, Pak. Oh, betul, Pak. Kayak yang kemarin saya di situ itu. Melengkung. Oh, akhirnya. Mati putar.
Ya harus pencet dulu baru jelas. Dia susahnya karena nggak ada plastiknya. Jadi pause dulu. Pause. Ya, pasang kuncinya belum? Ayo. Nah, itu kuncinya set. Tidak ada bolnya supaya nggak bisa kanan kiri ya, iya, biar siku gitu ya. Iya biar nggak muter sih ya. Biar siku dah. Iya. Nanti tak coba tak kena kok raiso. Oh iya bolnya lagi. Anjing. Ya biasa ya orang kuali ya. Gue tenang. Iya loh, ya gini pas kayak gitu dah. Iya. Kuat lagi enggak? Kuat sih pak. Nek melengkung ucul ya? Gimana? Nek melengkung ucul ya? Apa sih yang lo mau? Masih angau ini gampang ya. Ancingnya orang dipasang. Ini ditembak juga pakai baut. Oh gitu. Soalnya di dalam ya. Iya. Ya. Kok tahu?